Film diawali di negara Meksiko, lalu kita akan diperkenalkan dengan Richard. Richard memiliki seorang anak bernama Taylor, yang ternyata, tidak begitu menyukai ayahnya tersebut. Berawal sejak ibunya meninggal, dan Taylor, menyalahkan Richard sebagai penyebabnya. Diperparah saat Richard harus memboyong Taylor, untuk pindah dari Inggris ke Meksiko. Richard terpaksa melakukan hal itu, untuk memulai hidup yang lebih baik. Akan tetapi, Taylor sangat tidak betah tinggal di Meksiko. Apalagi di sekolah barunya tersebut, Taylor kerap dikebuli oleh para bocil di sana. Taylor? What? Maybe in England, mate. Adegan berpindah di keesokan harinya. Yang mana Richard kembali dihubungi oleh wali kelas Taylor. Melapor kalau Taylor kembali membuat onar di sekolah. Yaitu dengan memukul teman sekelasnya, sampai membuat hidungnya berdarah. Si wali kelas lantas menegaskan kepada Richard, apabila Taylor kembali membuat ulah, mereka terpaksa mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Richard lantas memohon kepada si wali kelas, untuk memberi Taylor kesempatan sekali lagi. Richard pun berjanji, kalau ia akan berusaha lebih keras lagi, untuk mendisiplinkan anaknya itu di rumah. Sekembalinya Taylor dari sekolah, Richard pun langsung memarahinya. Taylor mencoba menjelaskan kepada Richard, bahwa bukan dirinya, yang lebih dulu memulai perkelahian. Namun lawannya tersebutlah, yang hampir setiap hari, mengkebulinya di sekolah. Akan tetapi, Richard tak mau mendengar, apapun alasan dari Taylor. Karena menurut Richard, menyelesaikan suatu masalah, Taylor tidak harus selalu memakai kekerasan. Violence solves nothing. Mom's dead. Maybe you could teach me how to stand up for myself. Tanpa sepengetahuan Richard, ternyata Taylor belajar skill bela diri dari video di media sosial. Hal itu Taylor lakukan agar ia bisa membela diri dari para bocil nakal di sekolahnya. Richard yang mengetahui akan hal itu, ia pun kembali memarahi Taylor. Richard tidak setuju kalau si anak mendalami seni bela diri yang identik dengan kekerasan dan malah berakhir menjadi preman jalanan. Richard lebih setuju kalau Taylor fokus belajar ilmu akademisi supaya kelak bisa menjadi orang yang sukses. Sikap tegas Richard tersebut justru membuat Taylor semakin membenci si ayah. Adegan beralih di sore harinya, saat Richard sedang fokus bekerja, inilah yang tiba-tiba terjadi. Seseorang menembaki leher Richard dengan peluru obat bius. Satu jam kemudian, Richard akhirnya sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, ponsel Richard pun berdering. Si penelpon misterius itu mengatakan kalau dirinya mengetahui latar belakang Richard yang sesungguhnya. Yang mana ternyata, Richard adalah mantan pasukan khusus Inggris yang bertugas sebagai mesin pembunuh. Tapi sejak istrinya tewas dihabisi, Richard akhirnya memutuskan bertobat dan berhijrah ke negara Meksiko. Kemudian, Richard mendatangi kamar Taylor, dan ternyata, si anak sudah menghilang. Si penelpon misterius lantas mengatakan, kalau anak Richard yaitu Taylor, sekarang ada bersama mereka, alias telah mereka culik. Taylor disandra di sebuah gudang kecil, di sebuah tempat yang sangat terpencil. Si penelpon misterius lantas mengatakan, kalau keselamatan nyawa Taylor, sangat bergantung dengan kepatuhan dari Richard. Yang mana artinya, Richard harus menuruti perintah dari si penelpon misterius, jika ia ingin anaknya tetap hidup. Yang mana Richard harus menyelesaikan beberapa misi sulit dari si penelpon misterius tersebut. Apabila misi yang diberikan dapat diselesaikan oleh Richard tepat waktu, barulah si penelpon misterius akan melepaskan anak Richard dalam keadaan hidup. Namun sebaliknya, jika Richard gagal dalam misi, ataupun melanggar perintah dari si penelpon misterius, maka bisa dipastikan, anak Richard akan mereka habisi. Yaitu menggunakan sebuah gas beracun, yang terhubung langsung ke gudang, di mana anak Richard itu dikurung.
What the hell are you talking about? Instructions today. What end? Demi menyelamatkan nyawa anaknya, apapun akan Richard lakukan, termasuk menyelesaikan misi sesulit apapun. Kemudian, si penelpon menyuruh Richard mengarah ke dalam garasi rumahnya. Karena di sana, sudah tersedia perlengkapan senjata yang akan Richard gunakan dalam misi nanti. Termasuk sebuah rompi anti peluru yang telah dipasangkan sebuah kamera yang terhubung ke markas si penelpon misterius. Hingga dengan begitu, semua gerak-gerik Richard akan terpantau dari markas. Sehingga bisa dipastikan, Richard tidak akan bisa berbuat macam-macam. Bahkan, Richard juga disediakan sebuah mobil anti peluru yang sudah dilengkapi dengan GPS super canggih. Tanpa membuang waktu lagi, Richard pun langsung beraksi. Karena si pria misterius hanya memberi Richard waktu 2x24 jam saja. Di tengah perjalanan, Richard minta disambungkan kepada Taylor untuk memastikan apakah anaknya itu masih hidup. Akhirnya Richard terhubung ke Taylor. Kemudian, Richard meminta anaknya tersebut untuk tidak perlu panik ataupun takut. Karena apapun yang terjadi, Richard akan segera datang untuk menyelamatkannya. Oke. Listen, can you hear? Taylor! Tugas pertama dari si penelpon misterius adalah menghabisi dua orang bos kartel yang saat ini sedang berada di sebuah hotel. Singkat cerita, Richard tiba di hotel tersebut. Adegan berpindah di tempat lain, yang mana kita semua akan diperkenalkan dengan Massimo, seorang ketua mafia brutal yang ternyata adalah sosok si penelpon misterius tersebut yang telah menculik anak Richard. Sampai detik ini, Richard belum mengetahui kalau yang menugaskan dirinya adalah seorang ketua mafia yaitu Massimo. Singkat cerita, Richard tiba di hotel tersebut dan ia pun langsung membrutal. Membantai dua orang ketua kartel, berikut dengan antek-anteknya. Di sana Richard sempat bertarung dengan seorang tukang pukul ketua kartel. Akan tetapi, Richard yang seorang mantan pasukan khusus terlatih dapat dengan mudah membantainya. Dan setelah misi pertama selesai, Richard langsung meninggalkan lokasi. Massimo yang memantau aksi brutal Richard tampak begitu terkagum-kagum menyaksikan aksi Richard yang sangat lihai. Massimo pun berjanji kepada Richard, jika semua tugas darinya telah ia selesaikan, Massimo akan menepati janjinya, yaitu melepaskan anak Richard dalam keadaan hidup. Are your new like a life coach, man. You gotta watch TV. Di waktu yang bersamaan, Massimo dikunjungi oleh seorang pria bernama Donovan yang merupakan bos lama Richard. Donovan dulunya adalah kapten pasukan khusus, namun sudah beralih profesi menjadi seorang ketua mafia. Donovan jugalah yang telah memanfaatkan keahlian Richard, menjadikannya sebagai mesin pembunuh demi kepentingan pribadinya. Namun Richard malah memilih bertobat, sehingga membuat Donovan sakit hati. Ternyata Donovan yang telah membocorkan informasi tentang Richard kepada Massimo, termasuk terlibat dalam menculik anak Richard. Beralih ke Richard, yang sudah tiba di sebuah klub malam untuk menghabisi target kedua, yaitu seorang ketua kartel yang diketahui bernama Eliezer. Namun sebelum beraksi, Massimo memperingatkan Richard untuk berwaspada, karena Eliezer adalah ketua kartel paling bengis dan brutal. Bahkan, Eliezer sampai dijuluki sebagai setan pencabut nyawa dari neraka. Namun sebengis apapun target Richard kali ini, ia tetap tidak akan mundur walau selangkah pun, demi menyelamatkan anak semata wayangnya. Tanpa membuang waktu lagi, Richard langsung menyusup ke klub malam tersebut, dan ia pun kembali membrutal. Sementara di markas Massimo, mereka menonton aksi brutal Richard, layaknya seperti menonton pertandingan Piala Dunia. Beralih ke Richard, yang lanjut membrutal, membantai semua anak buah Eliezer satu persatu. Meskipun hanyalah seorang diri, Richard mampu membantai mereka semua, dan hanya menyisakan Eliezer seorang diri. Sementara Massimo dan antek-anteknya, tampak bersorak gembira, melihat aksi brutal Richard, dari layar monitor.
Hingga pada akhirnya, Richard berhadapan langsung dengan si ketua kartel, yang tak lain adalah Eliezer. Meskipun sudah dalam posisi terpojok, Eliezer tetap menunjukkan sisi kebengisannya. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Richard sedang memegang senjata. Kemudian, Richard bertanya kepada Eliezer, siapa sebenarnya Mazamo, dan di mana letak markasnya. Namun bukannya menjawab, Eliezer malah mencaci maki Richard, dan mengancam akan menghabisi putranya. Tentu saja Richard marah, sehingga tanpa ragu lagi, Richard langsung menghabisi Eliezer. Setelah misi kedua selesai, Richard langsung meninggalkan lokasi. Sedangkan Mazamo dan antek-anteknya, tampak semakin kagum dengan Richard, yang tak pernah patah semangat sedikitpun, demi menyelamatkan putra semata wayangnya. Di dalam perjalanan, Richard kembali minta disambungkan, kepada anaknya yaitu Taylor. Kemudian, Richard membuat pengakuan kepada Taylor, yaitu tentang identitas masa lalunya. Yang mana Richard, adalah mantan pasukan khusus, yang menjadi mesin pembunuh pemerintah. Kemudian, Taylor bertanya kepada Richard, apakah kematian ibunya, berkaitan dengan profesi lama Richard tersebut. Hingga dengan berat hati, Richard pun mengakuinya. Kalau 5 tahun yang lalu, ketika Richard sudah bertobat, seorang pria misterius, telah menculik istri Richard yaitu ibu Taylor. Mereka lantas mengancam, akan menghabisi istri Richard, jika ia menolak menyelesaikan misi, yang diberikan oleh si penculik misterius tersebut. Hingga dengan terpaksa, Richard menuruti perintah si penculik misterius, yaitu, menyelesaikan berbagai misi berbahaya, agar istri Richard tidak mereka habisi. Akan tetapi, setelah semua misi berhasil Richard selesaikan, si penculik misterius tersebut, tetap saja menghabisi istri Richard. Semua yang terjadi kepada si istri, sama halnya, seperti yang terjadi pada Taylor saat ini. Yang mana keduanya sama-sama diculik, kemudian Richard dipaksa menyelesaikan tugas sulit. Who are they? I used to work for one of your video games. Tell me what happened. Namun Richard berjanji kepada Taylor, kalau ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama, yang gagal menyelamatkan nyawa istrinya. Untuk itulah Richard meminta Taylor, agar bertahan dan tidak pantang menyerah, dengan situasi sesulit apapun. Karena apapun yang terjadi, Richard akan berusaha keras, untuk menyelamatkan Taylor. Someone put together back Taylor, okay? To be done. So they took me off active. Mengetahui akan hal itu, sekarang Taylor baru mengerti, kenapa sikap sang ayah begitu tegas. Semua itu karena Richard, sangat menyayangi Taylor, dan tidak ingin Taylor mengalami nasib yang sama, seperti yang dialami oleh almarhum istrinya. Tak lama setelah sambungan telepon terputus, Mazamo langsung menjenguk Taylor, sembari membawa makanan dan selimut. Mazamo mengatakan kepada Taylor, kalau dirinya, bukanlah pria yang suka ingkar janji. Ketika Richard sudah menyelesaikan semua misinya, maka Mazamo, akan melepaskan Taylor, sesuai kesepakatan. Akan tetapi, Taylor sama sekali tidak percaya, dengan semua ucapan ketua mafia tersebut. Apalagi setelah Taylor mengetahui, tragedi yang menimpa sang ibu, yang sama persis seperti yang ia alami sekarang. It's my kid, huh? Di keesokan harinya, Donovan kembali menemui Mazamo, untuk mengutarakan kekhawatirannya. Donovan mulai merasa was-was, karena sampai detik ini, Richard masih selamat. Karena apabila Richard mengetahui, akan keterlibatannya dalam menculik Taylor, Richard pasti akan membrutal menghabisi Donovan. Menanggapi hal itu, Mazamo lantas mencoba menenangkan Donovan. Karena ia yakin, dalam misi selanjutnya nanti, Richard tidak akan mungkin bisa bertahan. Karena target Richard selanjutnya, bukanlah orang sembarangan, tapi jauh lebih brutal, dari 2 target sebelum ini. You, son, your plan and everything's going if you survive. Beralih ke Taylor, yang setelah berusaha keras, akhirnya ia berhasil, melepaskan ikatan tangannya. Setelah itu, Taylor berusaha membuka pintu gudang tersebut. Beralih ke Mazamo, yang mengajak semua anak buahnya berkumpul. Karena sebentar lagi, mereka akan menyaksikan pembantaian yang seru, pada misi terakhir Richard. Yang mana Mazamo menugaskan Richard, menghabisi ketua mafia kartel tertinggi, yang berkuasa di wilayah barat Meksiko. Ketua mafia itu bernama Jarrod, yang memiliki ratusan pengawal bersenjata. Apabila Richard berhasil menghabisi Jarrod, maka Mazamo lah satu-satunya, ketua mafia paling berkuasa di Meksiko. Beralih ke markas Jarrod, yang mana tangan kanannya melapor.
Perihal semua ketua mafia kartel di Meksiko, semuanya telah tewas dibantai, dalam waktu kurang dari 2 hari saja. Sekarang yang bertahan hanya Jarot, dan juga mafia wilayah timur, yang tak lain adalah Mazamo. Mengetahui akan hal itu, tentu Jarot merasa sangat yakin, kalau dalang dibalik pembantaian tersebut, tak lain adalah Mazamo sendiri. Tujuannya tak lain untuk menguasai, setiap wilayah mafia kartel di Meksiko. Namun yang membuat Jarot heran, bagaimana mungkin Mazamo bisa, membasmi beberapa kelompok mafia, hanya dalam hitungan hari saja. Padahal kelompok Mazamo, memiliki kekuatan anak buah paling lemah, di antara kelompok mafia lainnya. Beralih ke Richard, yang sudah berada di depan markas Jarot. Dan tanpa menunggu lama lagi, Richard langsung membantai semua anak buah Jarot, yang berjaga di pintu gerbang markas. Kemudian, Richard masuk ke dalam markas, dan membantai mereka satu persatu. Seperti biasa, aksi memukau Richard, disaksikan oleh Mazamo dan antek-anteknya, melalui layar monitor. Karena terlalu fokus melakukan penembakan, Richard malah berhasil dilumpuhkan oleh Jarot dari arah belakang. Menyaksikan jagoan mereka tumbang, tentu membuat Mazamo dan anak buahnya merasa begitu sangat kecewa. Berbanding terbalik dengan Donovan, yang justru merasa lega, karena Richard akhirnya tewas di tempat. Yang mana itu artinya, nyawa Donovan sudah tidak lagi terancam. Kemudian, Mazamo menugaskan seluruh anak buahnya untuk menyerang markas Jarot. Mengingat saat ini, Jarot sedang kekurangan pasukan, karena sudah banyak yang tewas, dibantai oleh Richard. Karena Mazamo sudah tidak sabar lagi, untuk menjadi satu-satunya ketua mafia, yang paling berkuasa di Meksiko. Sementara itu, Richard yang masih hidup, mulai diinterogasi sembari disiksa. Richard lantas menjawab, kalau dirinya tidak mengetahui, identitas orang yang menugaskannya tersebut, termasuk alamat markas. Richard terpaksa menerima misi menghabisi Jarot, untuk menyelamatkan nyawa anaknya, yang diculik oleh si penelpon misterius. Kemudian, Richard bertanya kepada Jarot, apakah Jarot tahu, siapa penelpon misterius tersebut, dan di mana alamat markasnya. Apabila Jarot mengetahuinya, Richard akan mendatangi markas tersebut, dan bersedia menghabisi Mazamo untuk Jarot. Sekaligus menyelamatkan putranya, yang disekap oleh si penelpon misterius tersebut. Tentu saja Jarot mengetahui, siapa si penelpon misterius tersebut. Yang tak lain adalah Mazamo, yang merupakan ketua mafia, saingan bisnis Jarot. Jarot pun langsung memberitahu Richard, di mana alamat markas Mazamo. Namun semua itu percuma saja, karena Jarot, tetap akan menghabisi Richard, yang telah membantai sebagian besar anak buahnya. Di saat Jarot akan menghabisi Richard, kelompok anak buah Mazamo pun tiba, sehingga membuat perhatian Jarot teralihkan. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Richard, melakukan perlawanan dengan sigap, dalam keadaan tangan yang masih terikat. Setelah berhasil melepaskan ikatan tangannya, Richard pun langsung menghabisi Jarot. Kemudian, Richard bergegas menuju ke markas Mazamo, yang sempat diberitahu oleh Jarot. Sementara anak buah Mazamo, sibuk menyerang anak buah Jarot, yang masih tersisa. Sementara itu, Donovan berusaha menyuruh Mazamo, untuk segera menghabisi Taylor, agar nantinya tidak menyusahkan. Akan tetapi, Mazamo enggan menghabisi Taylor, meskipun Richard, telah gagal menuntaskan misi darinya. Karena Mazamo memiliki sebuah prinsip, yang tidak akan pernah menghabisi bocil. Akan tetapi, Donovan tetap bersikeras, agar Taylor segera dilenyapkan. Apabila Mazamo tidak tega melakukannya, maka Donovan sendiri yang akan menghabisinya. Give me the keys. Round here. Mendengar hal itu, Mazamo langsung menyerahkan kepada Donovan, kunci gudang di mana Taylor disekap. Kemudian, Donovan bersama anak buahnya, langsung mengarah ke gudang tersebut. Lalu ia menugaskan si anak buah, untuk membuka tabung gas beracun, yang terhubung langsung ke gudang tersebut. Dan setelah pintu gudang itu dibuka, ternyata, Taylor sudah tidak ada lagi di dalamnya. Sementara itu, Richard sudah sampai ke markas Mazamo, dan langsung menyusup ke dalam markas, dengan cara memanjat pagar.
Donovan lantas melapor kepada Masamo terkait Taylor yang sudah menghilang. Kemudian, Masamo mengaku kalau dirinya lah yang telah mengeluarkan Taylor dari sana. Karena Masamo tidak mungkin membiarkan Taylor mati di tangan Donovan. Karena Masamo sudah berjanji akan melepaskan Taylor apabila Richard berhasil menuntaskan misinya. Dan ternyata, Richard mendengar percakapan Donovan yang berniat ingin menghabisi putranya. Richard sama sekali tidak menyangka kalau mantan bos yang sangat ia hormati tega ingin menghabisi anaknya. Kemudian, Richard bertanya kepada Donovan. Apakah Donovan jugalah yang telah menculik istri Richard 5 tahun yang lalu? Donovan yang dalam posisi terpojok, pada akhirnya mengakui kalau dialah yang telah menjebak Richard. Yaitu dengan menculik istri Richard, kemudian memaksa Richard menyelesaikan berbagai misi sulit. Dan walaupun Richard berhasil menyelesaikan misi sulit tersebut, Donovan tetap menghabisi istri Richard. Semua itu Donovan lakukan atas dasar sakit hati, karena Richard memilih bertobat. Richard yang murka, langsung menghabisi Donovan. Hingga terjadilah baku tembak antara kelompok Masamo dan kelompok Donovan. Sementara itu, Richard berduel dengan bodyguard Donovan. Namun Richard yang seorang mantan pasukan khusus terlatih, mampu dengan mudah menghabisi si bodyguard. Sementara itu, Masamo dan juga si istri berhasil meratakan semua anak buah Donovan yang masih tersisa. Kemudian, Richard menodongkan pistolnya ke arah Masamo, sembari bertanya terkait keberadaan putranya. Menanggapi hal itu, Masamo lantas menugaskan sang istri mengantar Richard bertemu putranya. Yang mana ternyata, Masamo telah memindahkan Taylor ke dalam rumahnya sendiri. Setelah bertemu dengan putranya, Richard berniat akan membunuh Masamo. Akan tetapi, Masamo menasihati Richard sebelum mengambil tindakan tersebut. Apabila Richard membunuhnya, maka kemungkinan besar akan ada ketua kartel baru yang bermunculan yang akan memanfaatkan kebrutalan Richard. Namun jika Richard membiarkan Masamo tetap hidup, maka Masamo akan menjamin keselamatan Richard dan anaknya selama mereka berada di Meksiko. Mengingat, sekarang Masamo telah menjadi ketua mafia kartel tertinggi yang memegang kekuasaan di wilayah Meksiko. Lagi pula Masamo sudah menepati janjinya, yaitu melepaskan Taylor ketika Richard sudah menyelesaikan misinya. Mendengar hal itu, Richard pun akhirnya batal untuk membunuh Masamo. Namun Richard menegaskan kepada Masamo, apabila ada ketua mafia kartel yang kembali mengusik ia dan putranya. Maka Masamo lah yang harus bertanggung jawab, dan Richard tidak akan segan-segan menghabisi Masamo berikut dengan istrinya. Kemudian, Taylor meminta maaf kepada si ayah atas perlakuan buruknya selama ini. Sekarang Taylor baru mengerti kalau selama ini, si ayah sangat menyayangi dirinya. Bahkan, si ayah rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan nyawa anaknya. Taylor juga berjanji akan fokus belajar agar kelak menjadi orang sukses dan bisa membanggakan si ayah. Kemudian, Richard membawa putranya pulang menggunakan motor milik Masamo. Lalu film pun selesai.